Assalamualaikum guys. Makan untuk puas. Kesihatan harus sudah dijaga. Selamat datang ke MB Tyler. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda telah sampai ke channel Mukbang Malaysia. Hari ini saya akan makan 2 tepung gandum, 1 minyak masak, 1 gula pasir. Yang baru terjumpa channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng. Bukan. Ini bukan channel mukbang. Kampung di Palu, pengantin baru. Izinkan membesar raja-raja, saya mengumumkan besok geng plastik hitam, bukan geng Food Panda akan busy. Jika anda ingin mendaftar vaksin, silalah ke kaunter kami. Okey Rina, terangkan apa yang ada kat depan ni. Ni ada bahan-bahannya. Tahu ni ada bahan-bahannya. Susu pekat manis 1 cawan. Minyak masak 1 cawan. Tepung gandum 2 cawan. Adakah kita akan guna cawan ni masa raya ni? Ya, cawan ni juga masa raya. Untuk tetamu. So, tetamu yang akan datang ke rumah kami, inilah cawan dia nanti. Jadi, kalau korang ada rasa minyak-minyak tu, kira kau tahulah kenapa. Sebut koko, 1 cawan. Gula, 1/2 cawan. 1 sudu kecil. Soda bicarbonat, 1 sudu kecil. Esen vanila, 1 sudu kecil. Tak sempat lagi bukan omelet tu tak apa. Satu sudu kecil powder. Okay. A few inches later. So Rina, pada apa langkah pertama kita nak buat kek coklat mousse ni? Mak. Kita ke ayak lah. Ayak ke ayak? Taklah orang kata saya tengok ni. Ayat tepung. Taklah rasa ni. Ayat tepung. Tepung. Saya nampak lagi sekali. Sebab untuk korang. Kita masukkan telur 2 biji. Saya tu dah terbakar. Kenapa awak kat sana? Saya pun tak faham. Tak apa, awak kat sana boleh pegang resipi. Apa tak nampak? Lepas tu? Lepas tu, overlap. Overlap semua? Overlap 1 sudu kecil.
kerja. Gula setengah cawan. Saya fokus ke sana ke? Mix sampai kembang. Tak. Tanya ovulet ni untuk apa? Menggebukan. Ha? Menggebukan. Oh, makan ovulet ni lagi? Saya dah sedap gabur lah saya. Dulu macam mana? Ah, mix. Blend. Tak pernah rasa macam mana. Cuta lah, cuta lah. Okay, dah lagi. Okay, tunjuk lah bulan tu. Saya angkat eh. Kalau korang nak tengok ni ada. Macam mana nak tahu dia dah pecah minyak? Bukan, pecah minyak, kembang. Susu pekat, satu cawan. Dulu, kalau korang nak tahu, dulu masa kita orang baru-baru kahwin, dia rajin juga lah buat kek ni. Setelah 10 tahun kemudian. Okay. Jam. Macam mana? Masukkan campuran tepung dan air panas sedikit demi sedikit. Selamat datang ke dapur romantika. Saya sedang macam tu. Kita dah sediakan loyang dan dari sapu lantar. Jadi rumah pantau. So kita tuang. Lihatlah, dah cok. Dan sama-sama. Satu mesti adil sentiasa kan? Adil lah sama-sama. Terima kasih. Approve. Okey, selepas 50 minit. Tak ada sampai 50 minit. 45 minit macam tu dia dah terbakar, basah rasap. Okey, ni atas terbakar. Yang atas terbakar, yang bawah okey. Ya, yang bawah okey. Ini pengalaman pertama yang mengajar kita. Kucing tu nak mengawal. Tapi hangin ni pun okey juga. Tapi tak cantik lah. Okey, bagian bawah. Sorry, lampu. Bagian bawah cantik. Merli. Lembut. Tapi tak. Tak naik. Kenapa kita tak topping Oreo? Kita dalam sesi terakhir. Menunjukkan kek. Sejukkan. Sejukkan topping. Topping ni tadi kita buat double boy, dua cawan coklat coin, susu segar setengah cawan dengan satu sudu besar pelantar. Oh, mama buat macam tu tadi. Tu. Nampak macam sepan eh. Tak risau juga topping tak cukup. Lagi kita nak rasa.
ketabus coklat chip. Kasihnya yang sengsang eh. Tujuan kita tabur coklat chip ni? Hiasan. Hiasan. Oh my god. Okay Rina, komen sikit pasal coklat chip yang awak buat ni. Nampak sedap. Nampak sedap. Nampak sedap. Alah, tu lah je ni. Okay guys, ni coklat moist. Cake coklat. Cake coklat moist yang kita orang buat sebab aku minum. Bukan minum, minum nak makan. Dah lama tak makan cake yang Rina buat. So aku request hari ni dia buat. Bukan dia buat lah, kita bersama. Okay, Rina, nak bagi apa-apa ucapan sempena menyambut bulan Ramadan. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel Minta Elo. Yeah. Okay, bye. Bye. Dah, besok nak transfer video. Video lagi esok.